Siapakah orang yang sukses dan orang yang lulus ujian? Dia adalah orang yang ketika mendapatkan salah satu di antara dua ujian tadi, ketika dia mendapatkan nikmat atau ketika dia mendapatkan musibah, maka itu tidak menggoyahkan dia, tidak menyimpangkan dia dari tujuan utama dia diciptakan oleh Allah. Apa tadi tujuan utamanya? Tujuannya adalah kita beribadah kepada Allah SWT semata. Nah, orang yang lulus ujian adalah orang yang ketika dia mendapatkan nikmat, berbagi nikmat tadi, mendapatkan harta, diuji dengan istri dan juga anak, diuji dengan jabatan, diuji dengan kesehatan, tidak menjadikan dia goyah, tidak menjadikan dia menyimpang dari tujuan utama yaitu beribadah kepada Allah. Dia terus istiqomah, dia terus menyerahkan hidup dan matinya dan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Demikian pula ketika terjadi musibah pandemi atau yang lebih besar daripada itu, orang tuanya meninggal, anaknya sakit, atau dirinya sendiri yang sakit berkepanjangan, atau dia dipecat dari pekerjaannya, atau dia mengalami kerugian di dalam usahanya, itu semua tidak menjadikan dia kemudian menyimpang dari tujuan utama. Maka inilah orang yang lulus berarti. Allah uji dia dengan kenikmatan, Allah uji dia dengan musibah, tapi dia tetap istiqamah beribadah kepada Allah SWT.